Artis Sandra Dewi terlihat memeluk suaminya, Harvey Moise, di dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024, sore. Pelukan tersebut terjadi setelah Sandra Dewi selesai memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat Harvey Moise sebagai terdakwa. Sandra Dewi tampak menghampiri suaminya setelah memberikan keterangan di persidangan. Ia terlihat memegang wajah Harvey Moise sebelum akhirnya memeluknya. Dalam momen tersebut, keduanya tampak saling menepuk pundak belakang beberapa kali, disaksikan oleh seluruh pengunjung serta 5 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Harvey Moise kemudian memegang rambut Sandra Dewi, dan keduanya terlihat bercakap-cakap. Sebelum sang istri meninggalkan ruang sidang, Harvey pun mencium tangan kiri Sandra Dewi. LOL Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.